dikabarkan hamil lagi Lesti Kejora mohon doa. Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan hamil anak kedua dari pernikahan dengan Rizky Billar. Kabar itu mencuat setelah Atta Halilintar membuat postingan di akun Instagramnya. Atas kabar tersebut, istri Rizky Billar itu memohon doa agar bisa dikaruniai anak kedua. Belum hamil, doain aja yang terbaik, baru didoain aja agar tambah anak pertama, ucap Lesti Kejora. Soal anak kedua, Lesti memasrahkan seluruhnya kepada Tuhan, terkait dengan anak kedua. Ia sedikasinya aja, doain aja yang terbaik, imbuhnya. Sambil menanti kehadiran anak kedua, Lesti dan Billar terus menjalani kegiatannya bersama. Ada beberapa kerjaan yang sudah direncanakan, yang sudah dilakukan suami, insya Allah, mohon doanya kita keluarga sehat, pungkasnya. Diketahui, Lesti dan Billar menikah pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 silam. Keduanya dikaruniai anak pertama pada tanggal 26 Desember tahun 2021.